Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ramalan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer pada bulan September tahun 2021. Nah, seperti apa gambaran untuk teman-teman Cancer? Kita akan kupas tuntas selengkap semuanya. Dan di hadapan teman-teman, sudah ada 2 deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan inilah ramalan untuk teman-teman Cancer di bulan September tahun 2021. Di kartu yang pertama, di sini ada kartu Knight of Wands, dan kemudian di kartu yang kedua, di sini ada kartu Three of Wands. Artinya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, usahakan kamu di sini jangan hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Jangan hanya mengandalkan satu kaki saja, terutama di bulan September tahun 2021. Kenapa? Karena ketika kamu hanya mengandalkan satu sumber pemasukan, ibarat kata sebuah meja. Meja itu kan kakinya 4, tetapi ada meja yang kakinya cuma 1. Nah, ibarat kata itu adalah sumber pemasukan kamu. Ketika kaki kamu cuma 1, ketika sumber pemasukan kamu hilang atau bisa dikatakan runtuh, maka kamu akan runtuh secara semuanya, dan pasti itu akan merusak kebahagiaan yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu. Sehingga usahakan dan upayakan semaksimal mungkin di bulan September tahun 2021 untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, setidaknya kamu harus memiliki sumber pemasukan yang lainnya dan fokus untuk ciptakan suatu sumber pemasukan terlebih dahulu dan kemudian menciptakan sumber pemasukan yang lainnya. Memang ketika posisi kamu saat ini sedang bekerja, tetapi di sini memang ada peluang kok sebenarnya, walaupun situasi kamu sebagai pekerja, kamu masih bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk bisa kamu jadikan suatu modal untuk memulai usaha yang baru di bulan September. Tetapi untuk bulan September, usahakan jangan mengambil risiko untuk memulai usaha yang sifatnya sementara, tetapi kamu juga harus memiliki suatu usaha yang merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti usaha makanan, usaha kebutuhan pokok, itu akan jauh lebih menguntungkan daripada usaha yang nantinya profitnya itu lama sampai kepada diri kamu. Dan poin yang pertama, di sini bisa kita tarik kesimpulan, secara posisi pendapatan keuangan, usahakan kamu memang harus menciptakan satu sumber pemasukan untuk bisa memiliki sumber pemasukan yang lainnya yang bisa menopang secara posisi ekonomi kamu di bulan September tahun 2021. Dan tentunya di bulan September tahun 2021, teman-teman Cancer harus bisa untuk membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik. Jangan sampai kamu itu tidak terlalu tegas terhadap diri kamu. Ketika kamu memiliki uang, ya kamu harus bisa untuk mengelola keuangan kamu dengan bijaksana untuk keperluan pribadi kamu, untuk kebutuhan keluarga kamu, dan juga untuk kepentingan-kepentingan diri kamu dan juga keluarga kamu. Karena apa? Karena situasinya ketika kamu terlalu memiliki empati dan simpati yang terlalu berlebihan, terkadang itu juga merupakan masalah bagi diri kamu sendiri. Karena apa? Ketika kamu punya banyak uang, selalu saja banyak orang yang mendekat kepada diri kamu. Aku pinjam duit dong, nanti minggu depan aku balikin. Nyatanya minggu depan gak dibalikin juga. Artinya apa? Secara posisi keuangan, teman-teman Cancer tidak boleh terlalu ceroboh untuk terus-menerus memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena apa? Karena cecunguk-cecunguk ini memang tidak tahu diri. Sudah dibantu, diberikan pinjaman, tetapi tidak mengembalikan di waktu yang dia janjikan. Nah, ini nanti daripada menimbulkan beban pikiran yang ada di dalam diri kamu, lebih baik kamu abaikan saja ketika ada orang-orang yang mengain posisinya pengen pinjam duit sama kamu. Daripada kamu terjebak dalam suatu masalah, lebih baik kamu menghindari masalah yang terjadi di dalam hal tersebut. Dan poin yang selanjutnya, usahakan di bulan September tahun 2021, teman-teman Cancer harus hidup sesuai dengan kemampuan. Gak usah terlalu muluk-muluk pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Karena apa? Karena di sini kamu harus betul-betul menyadari posisi yang ada dalam keadaan keuangan kamu,
dan juga posisi yang ada di dalam posisi kamu sebenarnya itu seperti apa. Maka kamu harus percaya dengan kemampuan diri kamu sendiri dan juga harus hidup sesuai dengan kemampuan kamu. Karena apa? Karena situasinya, kalau kamu tidak bisa hidup sesuai dengan kemampuan kamu dan kamu terlalu memaksakan pengen seperti ini, pengen seperti itu, maka mohon maaf, itu nanti akan menyulitkan bagi diri kamu sendiri. Dan tentunya di sini kamu harus menyadari, ada kalanya di bulan September tahun 2021 kamu membutuhkan waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu butuh waktu sejenak untuk mikirin diri sendiri dulu. Karena apa? Karena situasinya di sini tidak ada yang bisa peduli sama diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Dan tentunya kamu butuh waktu sejenak untuk merefresh pikiran kamu, untuk menyetel ulang lah, merestart segala sesuatu yang memang menjadi beban yang ada di dalam diri kamu. Merenungi setiap kesalahan yang terjadi, merenungi segala bentuk hal-hal yang harus kamu lakukan di bulan September tahun 2021. Untuk apa? Untuk bisa lebih membahagiakan diri kamu sendiri. Dan juga kamu juga akan mencapai level kesuksesan ketika kamu bisa memikirkan bagaimana kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Karena apa? Mencintai diri sendiri itu bukan suatu keegoisan, tetapi adalah suatu keharusan yang harus kamu lakukan di bulan September tahun 2021. Dan di bulan September tahun 2021 di sini memang ada potensi yang besar, ada potensi yang luar biasa, yang dimana teman-teman Cancer akan mengalami kesuksesan di dalam kehidupan kamu, entah itu dari kesuksesan usaha kamu ataupun dari kesuksesan pekerjaan kamu. Karena dari dua hal ini, usaha dan juga pekerjaan, di bulan September tahun 2021 sepertinya memang kamu akan berada dalam keadaan yang cukup luar biasa. Dalam sisi usaha akan terjadi beberapa peningkatan-peningkatan yang cukup luar biasa, yaitu usaha kamu akan mengalami perkembangan, akan mengalami perkembangan yang cukup pesat lah bahasanya seperti itu di bulan September tahun 2021. Dan secara posisi pekerjaan, memang di bulan September kamu masih akan tetap bertahan di dalam pekerjaan kamu saat ini, tetapi itu tidak menjadi masalah karena situasi yang paling terpenting pada saat bulan September adalah kamu masih memiliki pekerjaan yang jelas untuk bisa kamu jadikan sebagai landasan dan juga pondasi untuk membangun posisi keuangan kamu. Dan sebagai waspada, di bulan September akan ada beberapa fitnah yang kemungkinan bakal terjadi di dalam diri kamu. Nah, maka dari itu harus berhati-hati terhadap beberapa orang yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu, karena ada kemungkinan besar di bulan September ada berbagai macam fitnah yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu selama bulan September tahun 2021. Dan secara posisi hubungan asmara, untuk teman-teman Cancer yang sudah berumah tangga, di sini saya sampaikan harus sedikit berhati-hati dengan kesalahpahaman-kesalahpahaman kecil yang kemungkinan besar akan selalu dibesarkan oleh pasangan kamu. Karena apa? Di dalam urusan rumah tangga, di sini mohon maaf, antara kamu dengan pasangan di dalam sisi rumah tangga, terkadang memang ada beberapa friksi-friksi kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh pasangan kamu. Sehingga apa kesimpulannya? Secara hubungan rumah tangga, teman-teman Cancer, kamu memiliki pasangan yang selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Nah, ini yang seharusnya bisa kamu evaluasi di dalam hubungan rumah tangga kamu. Dan untuk teman-teman Cancer yang sudah memiliki pasangan tetapi belum berumah tangga, di sini saya sampaikan hati-hati, hindari perdebatan-perdebatan yang tidak terlalu penting. Karena apa? Karena perdebatan yang tidak terlalu penting ini akan mengganggu jalan kamu di dalam posisi hubungan asmara kamu, padahal kamu itu kepengen hubungan asmara kamu dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi di bulan September, hati-hati, antara kamu dengan pasangan masih ada sikap keras kepala yang keduanya sama-sama memiliki itu. Tetapi usahakan kamu yang lebih banyak mengalah. Karena apa? Mengharapkan pasangan kamu mengalah ini sepertinya mustahil terjadi. Jadi daripada nanti menimbulkan masalah, lebih baik kamu mengalah dengan pasangan kamu selama bulan September tahun 2021 ini. Karena selama bulan September, saya melihat antara kamu dengan pasangan akan ada beberapa perdebatan-perdebatan, bahkan adu argumentasi yang bakal terjadi di dalam posisi
hubungan asmara kamu, karena memang hubungan asmara kamu orientasi ke depan itu ada, tetapi memang jalannya cukup berliku-liku, banyak tikungan-tikungan yang harus dilalui. Itu bagi teman-teman Cancer yang memiliki pasangan tetapi belum berumah tangga. Dan untuk teman-teman Cancer yang jomblo alias yang single, di sini saya sampaikan kamu pokoknya harus menjalani kehidupan kamu di bulan September tahun 2021 ini nothing tulus aja. Gak usah terlalu muluk-muluk, gak usah terlalu menekan diri kamu, gak usah terlalu mempressure diri kamu untuk memiliki pasangan dengan segera, untuk bisa seperti ini, bisa seperti itu, dan sebagainya. Hal yang paling terpenting adalah kamu di sini lakukan saja usaha dan juga pekerjaan kamu dengan baik, lakukan saja posisi keuangan kamu agar bisa baik, dan juga fokus terhadap sumber-sumber pemasukan yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena kalau kita berbicara soal posisi hubungan asmara di bulan September, sepertinya memang jauh api dari panggang, masih jauh sekali apa yang kamu harapkan untuk bisa menemukan pasangan kamu di bulan September tahun 2021 ini. Dan kurang lebih seperti inilah gambaran untuk teman-teman Cancer di bulan September tahun 2021. Ketika ada hal yang baik, jadikan motivasi dan juga referensi. Ketika ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya-jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.